Ejen semula gaji dan allowance penjawat awam terus menjadi tumpuan kerajaan bergantung kepada prestasi pertumbuhan negara. Perdana Menteri memberi jaminan ia akan diteliti sebab ekonomi negara bertambah baik. Sebaik saja ekonomi kita pulih sedikit. Sekarang ini kita ada pertanda pelabuhan lebih baik, pertumbuhan suku tahun pertama kita lebih baik dari China daripada Indonesia, Singapura. Pertumbuhan 5.6% itu baik. Tapi kalau ini dapat diteruskan, saya bagi jaminan keutamaan saya ialah mengkaji semula supaya menaikkan gaji dan allowance pejabat awam. Selain itu, tumpuan turut diberikan kepada pembinaan kediaman penjawat awam baharu dan rosak tahun depan. Perdana Menteri berucap demikian dalam Majlis Amanat Bersama Penjawat Awam Selangor di Shah Alam. Perkongsian budaya dan jalinan persahabatan antara Kerajaan Negeri Selangor dan Indonesia kini dieratkan menerusi program Silang Budaya. Memartabatkan budaya yang wujud di Selangor ke peringkat antarabangsa menjadi fokus utama program di samping bertukar pengetahuan mengenai amalan budaya Indonesia. Laporan lanjut bersama-sama Samsia Samsi di Bandung, Indonesia. Buat julung kalinya, Selangor menganjurkan program Silang Budaya selama 5 hari bermula 9 hingga 13 Jun. Program Anjuran Jawatan Kuasa Tetap Pembangunan Luar Bandar dan Kebudayaan Negeri Selangor ini melibatkan 50 delegasi dari Selangor yang diketuai Esko Kebudayaan Borhan Aman Shah. Bila kata-kata serupa dia tak semestinya budaya yang sama. Jadi bila apabila kita buat antara pertukaran ataupun silang budaya ini akan dapat mengeratkan lagi ya di antara dua negara termasuk juga Bandung dan Selangor. Saya berharap dengan usaha Kerajaan Negeri Selangor ini akan memberi keyakinan dan juga akan memastikan bahawa penggiat-penggiat seni khususnya di Selangor dapat lebih aktif dan kita pihak kerajaan akan membantu kepada penggiat-penggiat seni. Antara intipati program ialah persembahan kebudayaan, sesi dialog dan lawatan ke perkampungan budaya Bandung. Lebih istimewa, Selangor akan mempersembahkan Cempuling menampilkan 14 orang pelajar dari Sekolah Kebangsaan Sungai Lang Kuala Langat serta kumpulan muzik asli Kencana Kuala Selangor. Saya satu inisiatif yang sangat bagus kerana bila kita mempromosikan budaya atau rising lagu semua ia satu bahasa universal dan seperti kita semua sedia maklum Malaysia dengan Indonesia ni banyak persamaan dari segi adat budaya bahasa dan sebagainya. Walaupun begitu, dalam banyak persamaan itu kadang-kadang juga perbezaan dia. Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Selangor dan Dinas Pendidikan Kota Bandung bagi kerjasama perkongsian kebudayaan menjadi puncak program. Program Silang Budaya Selangor dan Indonesia ini merupakan satu inisiatif Kerajaan Negeri Selangor dalam memberi pendedahan budaya Selangor kepada masyarakat di negara jiran. Selain itu, ia juga dapat mengukuhkan ikatan kebudayaan antara kedua-dua pihak. Samsia Samsi, RTM Indonesia. Aksi persahabatan tier 1 antara Malaysia dan Kepulauan Solomon Rabu ini dijangka dapat menarik kehadiran 20,000 penonton. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, yakin jualan tiket akan semakin rancak dalam tempoh baki 2 hari sebelum perlawanan di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Setiausaha Agung FAM, Nur Azman Rahman berkata, setakat ini hampir 5,000 keping tiket telah terjual. Beliau percaya dengan adanya acara dan aktiviti di Festival Harimau Melaya di perkarangan kompleks Gong Badak, jualan tiket akan meningkat.
Tambahnya, FAM juga menjangkakan kehadiran sekitar 100,000 pengunjung dari dalam dan luar Terengganu di festival tersebut yang berlangsung selama 7 hari bermula 14 Jun ini. Menurutnya Nur Azman, antara aktiviti yang disediakan termasuk Harimau Malaya Night Run, kejohanan bola sepak kanak-kanak dan remaja, perlawanan amal bekas pemain kebangsaan dan jabaran bola sepak jalanan. Selain itu katanya, sebanyak 80 reruai pelbagai barangan dan makanan akan dibuka.